Lovers, selamat datang kembali di channel Fantoistic. Di video kali ini kita akan nge-review figur Transformers dari seri Constructbots, Dinobot, Slug. Oke, kita mulai dulu dari packagingnya. Seri Constructbot ini agak unik, Lovers, karena Transformernya harus kita rakit dulu. Di sini ada keterangan build your bot. Jadi kita akan build ini nanti. Di gambar depannya ada Dinobot. Robot mode Transformer Age of Extinctions, 28 pieces. Di bagian belakang build chain combine, team up with Autobot Drift, change intent step. Gitu aja Hilovers. Untuk packagingnya langsung aja kita build. Voila, Constructbots, Dinobot, Slug. Oke, kita lihat aja detailnya. Head sculptnya keren banget. Ada logo Autobot di dadanya. Pedangnya aneh. Bagian kakinya. Dan backpacknya gede banget. Dan figurnya lumayan tinggi, sekitar 18 cm. Lebih tinggi sedikit dari Voyager class Transformers. Dan artikulasinya banyak banget karena join-joinnya ini ball join. Jadi hampir semuanya bisa full 360. Oke, langsung aja kita bahas transformnya. Let's transform. Langkah pertama, kita lepas dulu pedangnya. Nah, ini bakal jadi ekor Dinobotnya nanti. Rotate kakinya ke samping, rotate lagi telapaknya, satu lagi, rotate. Ini transformasinya emang rotating aja sih. Tangannya, dan slide ke atas. Di sini ada clip, dia ngelock ke punggungnya Slug di sini. Oke, tinggal kita lurus-lurusin aja. Simple banget. Ekornya kita pasang di belakang. Voila, Slug Dinobot mode. Dan di mode dinonya di sini ada gimmick. Kiri yang di sini bisa kita putar.
gearnya smooth banget, lancar spinningnya. Gimmicknya keren, tapi dynonya looknya nggak begitu bagus, terutama dari samping. Kalau dari depan sih masih oke. Oke lah, segitu aja Hilafer. Semoga kalian suka. Kalau suka, silahkan subscribe, share, komen. Akhir kata, terima kasih. Ditunggu video berikutnya ya.